selanjutnya di sini ya, Gunung Qingxi Village sama Wuwang Hill. Oke, untuk treasure chest di Qingxi Village sama Wuwang Hill dan sekitarnya ini, gua mau jelasin beberapa itu. Gua udah ada yang pernah ngambil ini. Jadi ini yang di sini ini ada mekanisme buat ke hidden story-nya ya. Kok hidden story, sorry, hidden world quest. Jadi di sini satu, duanya di atas ini, yang ketiga yang di sini dekat teleportnya CCE. Nah, ntar kalau misal questnya udah kelar, mekanismenya udah kalian nyalain, teleport ke sini, tanya ke nenek kalau nggak salah itu. Nah, ntar ngebukanya di sini yang terakhir itu. Tapi nggak apa, gua tampilin aja. Ntar link-linknya udah gua taruh bawah kok. Jadi biar mempermudah pencarian. Oke, lanjutnya nyari yang di Wuwang Hill ini, lokasinya langsung aja ya lokasinya ya. Gua deketin dulu. Zoom zoom. Di sini. Terus ke bawah. Sini. Ini masih di bawah kayaknya. Terus ini di sekitar sini. Lanjut seberang sini. Di bawah ini sama pinggiran ini, terus stone ini, stone sama di sini. Lanjutnya ini ada tiga lokasi, satu di sini dekat air sama yang di sini. Oke, selanjutnya gimana ini? Biar nggak bingung, sini di HI-nya ini di pojokan, terus ini di sini pinggiran, ini di atas, ini punya teleport, lalu di sini ada dua sama di ini, terus yang di sekitar sini ini ada dua. Ya pokoknya dipasin lah sekitar sini. Bentar, tidaknya kurang nyamping. Nah, lalu di sini, habis itu di sini, terus ini udah nggak ada lagi, ke bawah deket sini, rumah ini deket genangan ini, terus di sini sekitar sini kayaknya. Wih, gua incer yang bawahnya Wuwang ini dulu biar nggak bingung gua, soalnya banyak lokasinya. Sini, oke, di sini. Wah, ini yang banyak ini. Terus ini kayaknya, di ini ada tiga. Oke, kenangan ini, terus di pinggir jalan ada tiga, buset, ngumpul. Nah, susah ngepasinnya. Terus habis ini, di sini ada banyak ini. Jejer, satu di sini, dua di kenangan ini, terus satunya ke kiri. Ini hapus dulu, susah. Matiin, klik, hidupin, matiin. Sekitar sini. Terus ini di kenangan ini, 5, ngumpul. Ngumpul itu. Lalu yang di sini ini di ini. Terus di tengah jalan. Satunya ke atas. Banyak lokasinya, buset. Sini, terus agak nyamping sini. Matiin dulu. Agak susah lokasinya. Terus di atas. Ini. Sini. Kenangan, pinggir sini, dari 50 gini doang. Berarti gua incer Wuwang Hill ya, kalau misal nggak cukup. Ini gua fokusin Wuwang Hill dulu. Di atas ini.
selanjutnya agak ke bawah sini sama sini. Terus untuk batasnya itu kayaknya air ini dulu sementara. Jadi ini di sini. Terus ini di tengah ini mekanisme. Lalu gua cariin dulu di sini dekatnya teleport. Terus di bawah kiri sini di rumah ini sebelahnya dikit. Terus di jalan sini dekat sini. Lalu di antara dua ini sama di sini bawah sini. Lanjutnya pantai-pantai. Ini ada dua di sini. Oke, di sini ada dua. Terus pantai ini satu sama sini. Oke, ini udah di bagian Wuang Hill. Sekitar Wuang Hill ini masih sisa cukup lah berarti. Gua lanjutin dulu. Untuk yang di sini ini satunya di sini. Terus di sini pinggiran sini sama di atas sini. Dan ini untuk Jingxi Village belum gua tandain, jadi langsung aja mumpung cukup sini. Satu duanya di sawah-sawah ini sama di sini. Terus bagian ini ya. Nah, lalu di tengah-tengah sini, tengah-tengah danau, di rumah tengah ini, terus di sini udah ya, terus di rumah ini, habis itu yang ada lamanya ini rumah ini, sama di sini, gak tahu ini di mana ntar dicari, terus di belakang rumah. Oke, kayaknya ini udah semua lokasinya di Wuang Hill sama Village. Yuk, waktunya beraksi dari sini dulu ya. Karena gua deket, langsung aja naik kah? Nah itu dia lokasinya, kelihatan kan dari sini, nggak bisa naik. Itu gimana ya, menurut gua agak susah sih naik pohon ini. Nyoba dari sini. Oh, ini ada pohon sih, nyampe. Oke, nyampe. Jadi yang di sini udah, lanjutnya muter ke atas dulu ya gue ya. Nah ini gua udah di atas ini, waktunya ngecek gimana cara dapetinnya. Pakai angin. Kipasnya ini dihidupin. Nah ini dihidupin. Oh, ini aktifnya yang di seberang. Nah, udah dapet
Nozomino. Karena gua udah dapet, waktunya dihapus. Terus yang sekitar sini ya, gua lihat dulu. Oke, jadi itu ada dendro api ya itu ya. Dendro slime kok, dendro api. Nah ini slime-nya harus dikill. Nah ini satunya batu. Dendro-dendro lainnya nggak usah diurusin, fokus ke yang gede. Nah ini udah kebuka. Satunya ini batu. Terus di depan sono tadi ada lah itu. Pasti jebakan ini. Oke, udah selesai. Ngambil. Tiga ini udah. Ini teleport. Jangan teleport lah. Tapi gas aja teleport. Ntar naiknya ke sebelah. Nah ini naiknya lewat sini. Lah ini ada, pas lah kebetulan dapet. Lokasi satunya ini juga sama, naik di atas. Oke, ini udah kebuka. Jadi dijagain sama Hirukulnya. Ini udah lanjutannya atas ini dulu ya. Lah ini dia, dijagain. Oke, akhirnya selesai. Nah ini tinggal diambil ini boxnya. Selanjutnya yang kanan ini dulu, di atas nih. Oke, gua cuma muter doang itu, nggak ke atas dulu. Soalnya ini lokasinya dibalik. Nah, selanjutnya sini, mulai ke bawah. Itu dijagain. Nah, ini harus dihajar. Oke, udah keluar, waktunya diambil. Wah,
isinya dua doang. Terus yang sekarang di sini. Nah ini ada bubuk ini. Nah masalahnya satunya ini, gua nggak tahu lokasinya. Oh itu di balik batu, di gubuk ini, terus di balik batu. Oke udah dapet. Lanjutnya mulai ke bawah. Kayaknya lewat bawah sini. Satunya udah ketemu, yang satunya belum. Oh, satunya ini di dalam gua ini. Jadi belum bisa diambil, skip dulu. Nah ini. Ini dua-duanya soalnya di dalam gua. Jadi oh ini satu. Nah, duanya di sini. Oh, satu. Nah ini akhirnya udah kelar, tinggal dibuka precious. Tadi ini udah nemu dua tadi langsung. Terus ke sini pojokan. Nah ini ada batu gede, kelihatan lah jelas. Oke waktunya ngambil yang dimana dulu ini. Guardian by Geocalypse, berarti dua ini doang di dalam gua, jadi teleport aja. Nah ini ke belakang sini ngikutin. Lah ini dia satunya kalau nggak salah di sini. Udah pernah gua ambil, gua ambil kayaknya. Ini cekain cicit magis satu. Saya ingat gua udah pernah gua ambil yang satu ini. Jadi langsung lawan cicit magis. Oke udah, tinggal diambil ini yang dijagain. Isinya dua doang. Satunya, oh ini yang batu tadi udah. Nah waktunya balik ke stone gate. Nah ini di bawah kalau nggak salah lokasinya. Gua cek dulu ya. Oke, jadi ini yang di sini gua belum tahu ini. Pilar-pilar, oh ini angin, pilar angin. Pakai elemen angin. Saatnya perang. Oke udah kelar, lanjutnya itu di atas kayu. Kan di sini ada 4, 1 udah. Ini 2. Oh tenggelam.
Oke, okay, 2. Terus lanjut ke lokasi 3. Makasih deh. Siapin ember ya. Ember. Ember. Nah ini ada lilit. 1 2 3. Oke, 3 doang. Gua mau balik lagi embernya. Yari ni migaki o kakeru yo. Lokasi selanjutnya ini di sebelah orang pacaran. Iri aja kalian, woi. Oke, 4-4-nya udah keambil. Lanjut ke lokasi 3 ini. Nah, ini waktunya nyari ini gimana ini? Satunya sih di sekitar sini. Wah, ini satunya dijagain ini, Geo ini. Oke, udah gua lawan dan kebuka. Ini yang Geo. Nah, yang ini gua belum tahu cluenya ini. Sekitar sini. Ini satunya di rumah ini soalnya. Yang di rumah udah, yang ini waktunya nyari clue. Cluenya sih di sini ada kayak yang, ah ini dia. Kakak kelihatan susah. Terus pakai Geo. Yarubeki koto wa mada. Kakak aktif. Nah ini dia baru aktif. Kakak pas tadi. Lingkarannya kakak pas. Shokuzai wa zenbu motta yo. Oke, lanjutannya di sekitar ini ya. Atas dulu. Ini satunya ini kalau nggak salah di bawah lembah. Ya ini dia. Di atas ini harus dikalahin dulu. Oh, satu. Kayaknya satunya di sebelah sono ya. Jadi gua ilangin dulu. Lanjut naik ke atas. Nah, itu dia. Gua yang di sini dulu ya, buang ini. Oke, akhirnya udah kelar.
Nah ini diambil kayak biasa. Terus selanjutnya di village ini. Ini sini bukan. Nah ini di balik kayu-kayu. Terus selanjutnya bos ini lewatin dulu. Nah ini di balik kayu juga, ini di belakang rumah yang udah hancur. Oke, lanjutnya di rumah. Ini yang rumah ada atapnya. Nah ini kan kelihatan. Oke, di sini tiga udah dilewatin. Lanjutnya sekitar sini ya. Sini semua. Nah ini pacar. Nah ini kan lokasinya tadi agak kelawan. Lanjut hapus dulu ke kolam. Waduh, kolam. Ini ada kolam sumur. Pakai main karakter. Ini pakai main karakter pasif. Oke, udah. Tiganya yang depan ini. Yari ni migaki o kakeru yo. Nah, ini satu kelihatan. Ntar lawan ini dulu. Satunya ini balik di satu dua. Ini udah ada dua. Ntar gua cari satunya. Oke, kagak ketemu, jadi cuman dua itu doang yang kelihatan. Jadi langsung aja hapus. Soalnya penjelasannya kurang jelas juga sih. Oke, lanjut. Lanjutannya ke sini. Nah, itu dibalik. Di sini. Satunya tinggal nyebrang. Oke, akhirnya kebuka. Gua tenggelamin. Nyebelin ya di listrik-listrik. Lanjutnya ada di sini. Oke, udah gua kalahin, tinggal lampin. Satu. Kedua, ganti angin.
Nah ini di angin. Oh ini dia. Nanti ajalah yang angin. Yang kedua dulu ini. Ah itu. Oke udah kelar. Ini diambilin. Di balik dekatnya angin itu ya. Terus yang ketiganya baru pakai angin. Jauh. males mondar-mandirnya. Nah ini. Bus. Oke, yang tiga ini udah kelar. Lanjutnya yang ini ya, lima. Yari ni migaki o kakeru. Oke. Gua lihat clue-nya dulu. Ternyata lokasinya susah-susah. Ini satu ada lokasi api. Ntar susah naiknya. Nah ini satu. Oh satunya di belakang ini. Ini satu. Duanya ganti ini api. Nah itu satu, dua, tiga. Tinggal nyari keempatnya ini gua belum. Oh ini empatnya. Empat di bawah. Terus oke ini yang kedua ya, box kedua. Satunya di atas pilar. Oh ini dia. Yang ketiga di atas pilar. Terus interaksi sama batu. Oh ini ya batunya ya. Kan ini ada pilar-pilarnya tadi dari pilar atas, ini di bawah. Oke, tinggal ya. Oh, ini dia. Jadi yang keempat tadi kan di sini. Yang kelimanya masuk ke sini. Oke, udah nemu ya yang kelima. Lanjut satu di sini. Lanjutannya di sini. Oke, jadi kayaknya yang dijagain Hirukul itu kemungkinan udah gua ambil. Jadi gua hapus saja, lanjutnya di atas ini.
Okay, jadi udah kebuka, tinggal ambil. Lanjutnya di atas lagi. Nah ini dia, ngalahin golem. Oh bukan. Oke udah, gua kalahin ya. Jadi langsung kebuka. Nah, tinggal ambil. Oke, keduanya udah komplit. Lanjut. Mana dulu ini? Gua bingung ke bawah sini atau ke sini. Sini dulu aja, ntar teleport. Oh itu langsung kelihatan. Oke, ngelawan slime semua. Udah terambil kan yang di sini. Lanjut teleport. Nah, untuk yang di sini ini ada mekanismenya ini. Jadi videonya udah gua taruh di deskripsi. Tinggal start, ikuti, ntar dapet yang precious kalau nggak salah, yang emas. Precious apa luxury di atas ini kalau nggak salah, lawan bos. Karena gua udah, jadi ini ya, udah lanjutannya ini. Nah ini ada batu, tinggal gali. Yang sebelahnya juga sama, cari batu. Nah ini dia, deketnya yang segitiga ini. Oke, dua udah kelar. Lanjut dua selanjutnya. Ini dua selanjutnya, ini kayaknya di bawah. Gua nggak tahu juga sih. Tunggu gua cek. Oh itu di atas satu. Jadi ini satu, ambil dulu. Eh, hampir jatuh. Oke, udah keambil. Satunya berarti emang ini harus dikalian. Oh ini di bawah ketutupan batu tadi. Oke, jadi ini, nah di balik batunya slime. Dua udah. Lanjutannya balik ke atas. Di atas batu ini. Di atas bukit. Nah, udah langsung ambil. Selanjutnya ini di bawah. Oke, satu di sini. Terus satunya ini. Yeah.
Oke, udah gua hajar. Aduh, dulu gua ditembakin. Stop, stop, hit me. Nah ini ya. Terus yang di tengah danau. Oke, ini di bukit, satunya di reruntuhan kayu, satunya dijagain, terus di tengah danau. Lanjutannya. Oh. Stop shoot me. Kayaknya satunya di atas sini. Oh, ini di bawah. Oke, biar nggak ngaku, nyebelin banget ditembakin terus. Satunya ini ya, dibalik ini. Jadi 5-5-nya udah selesai. Lanjutannya yang di pesisir pantai ini. Nah ini, satu di kapal ini. Yang udah hancur. Terus ini dijagain dia. Nah, kebuka, tinggal diambil. Isinya dua, jelek-jelek. Air gua udah bagus. Nggak ngaruh berarti air. Oke, yang satunya ini udah gua ambil. Oh, itu ada yang ketinggalan. Bentar ya. Nah, ini selanjutnya yang di pantai-pantai ini. Oke, jadi ini tadi satu ini dijagain, yang satunya di dalam rumah. Oh, di atas suaranya. Satunya di pesisir. Sekitar sini. Kayaknya udah pernah gua ambil. Oh, itu. Belum. Oke, jadi tiga ini udah. Lanjut di depan teleport. Nah, itu dia. Dijagain ini yang pasti. Oke, akhirnya tenggelam dia. Huh.
udah kebuka, lanjutannya di atas. Oke, banditnya udah dikalahin ya. Terus gua ngambilin ini dulu. Dari random event. Ini di sini satunya di pulau itu. Bentar. Nah, oke, untuk lokasi selanjutnya ini kalau nggak salah kekubur di bambu-bambu ini. Nah, ini di kali. Oke, udah nemu. Jadi ini 3 udah. Oke, yang di mekanisme ini ya sekarang ya. Nah, ini teleport ke sini pojokan. Terus naik lokasinya di atas. Oke. Bentar. Ini nanti aja lah. Nanti gua jelasin. Berarti yang ke bawah dulu. Ini dia, ada batu soalnya. Terus yang satunya itu kalau nggak salah kegali di sini. Ntar gua cek kayak biasa. Itu di balik ini, batu ini. Nah, kegali di sini. Oke, udah ketemu. Jadi ini udah hapus. Mekanisme ini nanti aja ya gua jelasin. Terus sisanya 4 ini. Oke, udah gua lihat-lihat berarti satunya di depan sana. Cuman lokasinya gua nggak tahu ini lokasi pastinya. Lihat-lihat dulu. Nah, ini agak susah nyarinya ini ya, agak nggak nempel tembok. Ini dia, terima kasih untuk treasure-nya. Lanjutnya yang di sini. Nah, ini di belakang rumah. Nah, ini dia. Di belakang rumah satu, terus di bawahnya belakang rumah juga ada ini. Nah, ini. Goba! Hiyoke! Kena enggak? Oh, kena. Terus satunya sama. Harus pakai api. Untung cooldownnya lumayan. Sisanya dilindungi. Oh, yang sisanya belum gua tandain ya. Sorry. Sisanya yang di sini belum gua tandain. Gua tandain sekalian. Di depannya ini dilindungi 2 hero cool. Oke, udah, tinggal ambil.
Oke, nah, kenapa kok gua Qingxie Village ini nggak gua jelasin dulu? Soalnya yang di sini belum. Kan yang nomor satu kan di sini gua. Yang nomor duanya di sini, yang paling atas nomor dua. Terus nomor tiga itu di sini. Jadi usahain ini ke sini paling atas, entah teleport dari sini atau dari ini. Gua dari domain sih. Jadi ini harus naik, stamina kalian juga harus tebel. Nah, ini dia. Oke, kalau kalian udah nyampe di atas sini, itu bentar. Itu harus nyalain ini. Celing, ntar dikasih petunjuk-petunjuk. Petunjuk pertama. Itu ngarahnya ke Storm Lair ini. Petunjuk kedua ngarah ke gunung. Petunjuk ketiga ngarah ke city ini. Liwei, petunjuk keempat yang terakhir ini di sini, yang Pulau Melayang. Jadi gua kasih kalau kurang tahu link video gua ada di bawah ya. Kalau kurang paham, nah ini ke arah Storm Lair. Jadi ini diaktifin. Terus selanjutnya ke arah yang Pulau Melayang. Pulau Melayang itu arahnya mana ya? Ntar gue lihat. Kayaknya di arah sono. Gak kelihatan gue. Terus ngarah yang ke gunung itu, gunung es. Nah, jadi ini yang kedua. Tadi kan yang pertama arah angin, ke arah Storm Lair. Kedua ini, ketiga ini arah ke Liyue. Terus satunya, nah itu kan ada pulau itu, pasir. Ini naganya ngadep sana, berarti bukan. Terus, nah ini diaktifin. Dan ntar di sini keluar boxnya, yang di sini. Oke, untuk yang satunya ini di belakang sih. Screenshotnya sih di belakang. Oh, ini di bawah. Sorry, di bawah ini. Gua belum ambil ternyata. Oke, di belakang ini ya. Ntar. Kalau kurang jelas, ini yang arahnya ke Storm Lair. Di depan sini terus ke bawah sih. Oke, yang clue hidden apa ini namanya? Hidden quest-nya ya. Termasuk hidden quest. Terus untuk hidden quest yang selanjutnya, mekanismenya ini yang di sini. Nah, ini kenapa tadi nggak gua jelasin, soalnya urutan di video gua itu yang sebelumnya di jalan ini, terus di bukit tadi, terus yang di bambu-bambu ini. Sisanya tinggal ngechat sama NPC-NPC kalau ada clue-nya. Nah, ini kan selanjutnya yang di sini. Ini kalau nggak salah itu ngikutin ada tulisan-tulisannya di sini warna biru. Kalian lihat aja ntar. Gua juga bingung ini. Kalau nggak salah dari pertama depan sini. Terus entah di lokasi mana lagi. Oke, di sini udah, lanjutnya Qingxie Village. Oke, gua ganti ini dulu, Noel. Ini satu di rumah ya, langsung.
Noel buat DPS, sorry. Ini di rumah. Oke, satu kelar, langsung ke sini. Area latihan. Oke, di tempat yang paling gede, cek biar enak. Terus ganti. Ganti ember. Satu, dua, tiga. Yang keempat itu, oh itu. Nah, jadi harus pakai ember ini. Oke, untuk lokasi selanjutnya teleport balik. Terus di belakang gedung ini. Nah, ini dia. Oke. Langsung selanjutnya di dua ini. Kalau nggak salah di belakang rumah. At the base on the water wheel. Satu di water wheel. Ah, ini dia. Roda air satu. Satunya ini di belakang rumah, kelihatan langsung. Terus ke arah ini ya, tiga ini. Itu nanti aja ke arah sawah. Nah, ini di rumah. Tadi gua ngambil artifak dulu. Terus yang satunya, nah itu ada batu, kelihatan tiga. Tinggal dihancurin. Sorry, ini udah kebuka. Yang ketiganya itu dijagain slam ini kalau gak salah. Yuk. Oke, gua udah ngelawan slam. Bahannya kagak kelihatan dropnya. Lompat, kagak nyampe. Oke, udah gua buka. Tadi di sini ada tadi. Oke. Jadi ini udah. Selanjutnya di sini. Nah, itu ada itu. Di antara dua air terjun. Nah, ini kalian pakai elemen main karakter. Nah, ini pasien pen. Easy. Terus selanjutnya. Nah, selanjutnya di sana itu. Oke, yang selanjutnya ini agak susah kayaknya. Gua coba ya. Satu. Kakak aktif, cuy. Bam. Oke, harus cepet. Oh, enggak kok. Itu di atas batunya enggak nyala kedap-kedip.
Lo kan ini elemennya enggak kayak tinung-tinung Ultraman. Jadi aman. Nah, yang satunya ini di seberang. Oke, udah terbuka. Sisanya ini. Sisanya ada di sini. Nah, ini kan ada debu ini ya. Pakai air bisa nggak? Music start. Nggak bisa. Harus ganti angin. Mau nggak mau pakai sucrose. Nah ini, mau nggak mau pakai sucrose. Boom. Deketin, ganti. Oke, dua kalian udah selesai. Di sini sudah, sini udah, sini udah. Sisanya tinggal 7. Oke, terus gimana ini ngambilnya? Gak bisa. Nah, lanjutnya di sebelah sana, di pojok. Lama, dikua lama, tapi wah, dapet. Oke, udah dapet kan dua-duanya di sini. Selanjutnya yang di sini, teleport. Oke, ini di sini bilangnya sih di tepi tebing. Apa yang di atas ini? Coba gua cek atas. Lokasinya naik banget ini. Harus naik. Ini baru kelihatan. Tadi sempet jatuh, lihat nyawa gua setengah. Oke, lanjutannya dijagain treasure hoarder. Oke, jadi dijagain treasure hoarder yang sebelah sini. Nah, ini yang ada tendanya.
Dapat achievement. Oke, yang ketiga ini bentar, setelahnya ketiga gua ambil achievement. Ini di dalam air terjun ini ya, di gua. Masuk sini. Ini robotnya nggak nyerang kok. Ini naik ke sini. Naik di atas robotnya. Nah, ntar ketemu ini. Nah, tinggal diambil. Oke, jadi itu yang di sini ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini. Nah, ini kan kalau kalian belum nyelesain hidden quest-nya ini, masih ketutup sama gerbang ini yang di sini. Jadi belum bisa masuk. Ntar gua mau ngambil achievement tadi. 400. Sekarang 800. Ya, jadi di sini udah gua taruh lagi link gameplay gua ya. Full. Jadi enggak perlu menit ini menit ini kalau kalian belum sama sekali lo. Oke, jadi masuk itu di dua ini gua belum tahu gua lokasinya. Oke, yang kiri ini lokasinya agak susah ini. Gelap kelihatan, gua kelihatannya gelap, tapi di atas ini. Nah, di atas ini masih ya. Petunjuknya. Lah. Ah, ini di atas ini. Oh iya ini. Di atas. Susah. Lokasinya nggak pasti, jadi gua arahin dari arah tengah sini ya. Ah, silau. Nah, ini dari sini. Nah, ini. Ini ada golem ke atas. Nah, ini belakangnya pohon ini. Yang satunya di belakang pohon ini. Lunjuknya. Oke, ini. Jadi yang di sini udah clear. Nah, ntar kan kalau kalian hidden questnya udah ngebuka ini wilayah penjara ini. Nah, ini ada mekanisme lagi. Gua ngelawan monster. Oke, gua tadi nyoba. Susah ya kalau buat equip pas-pasan pas di AR di world level yang tinggi. Jadi kalau bisa di world world awal-awal lah diselesaikan, atau equip kalian harus kalian gedein lagi. Baru kalau ini misinya udah kelar. Nah, ini ntar masuk ke sini, ikutin ini. Lah, ini dia. Nah, ntar baru di dalam sini ada banyak berapa ini? Tuaga Padma 6, ada 6. Nah, di sini ada treasure yang paling bagus. Sisa yang lainnya di sini sama yang di pojokan ini. Di atas nggak ada kayaknya. Ya, jadi di sinilah. Nah, ini lokasi, gua kasih lokasi terakhir treasure-nya karena sangat susah misinya. Yap, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye.